Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya, Bang Ari. Vlog tentang pembahasan harga motor, jual motor, dan pencarian motor yang ada di wilayah Jawa Timur. Kali ini saya mau bahas motor yang kemarin saya beli. Kebetulan kemarin pembelian banyak di motor klasik ya. Makanya sekarang mau saya bahas satu persatu. Dan harganya juga saya bahas, pajaknya gimana saya bahas juga. Selain motor yang klasik ini saya bahas, nanti saya juga bahas motor yang di dalam. Ada Eric King, ada Ninja, dan CBR. Pokoknya ini saya bahas semua motor yang saya punya. Bukan showroom ya ini, cuma pedagang rumah biasa, jadi motornya tidak banyak. Oke, kita mulai dari mana ya? Dari Yamaha Viz. Ini Viz R tahun 2002. Suratnya STNK saja, BPKB-nya hilang kebetulan. Ini harganya 1.700.000. Kita hidupin ya. Motornya enak, 1.700.000 Viz R tahun 2002, warna merah putih. Motornya seperti ini ya. Nanti yang saya review ini seperti ini kondisinya. Terus yang ini kok mbok kayak gini, long iki enggak didol. Ini enggak dijual, ini punya kameramen. Terus kalau yang ini Yamaha Excellent tahun berapa ya Yamaha Excellent iki? Sik ya. Oh, ini Yamaha Excellent tahun 87 ya. Ini warna merah. Kebetulan ini double starter hidup. Double starter hidup. Terus untuk suratnya, ini plat S. Ini STNK BPKB komplit. Ini mati dari 2008. Pajak per tahun di 57.000 ini pajaknya per tahun. Ini cat original ya. Ini cat original. Ini sudah disepet kalau yang ini. Ini sudah disepet, tapi beberapa cat original. Velg sudah pakai velg racing. Boleh di shoot ki bagian ini ki. Bagian sini belakang ini. Speedometer. Nih, kateng kas juga ada. Speedometer ada. Bagus. Terus panel-panel seperti ini sudah diperbarui ya, bagus pastinya. Tinggal pakailah kalau ini. Untuk harganya ini saya jual dengan harga 5 juta. Harganya 5 juta. Terus yang ini Honda Grand tahun 97, tapi sudah modif jadi Grand Bolus. Kalau kata teman-teman di daerah Jawa Timur sini, ini suratnya lengkap hidup, ini plat DK Bali. Kalau untuk mesin, tinggal pencet double starter. Mulai hidup. Mesin enak, tinggal pakai. Untuk kaki-kaki, ini sudah pakai kaki-kaki aluminium ya, depan belakang. Bodinya ya bagus. Pokoknya tinggal pakailah. Ini harganya saya jual dengan harga 4 juta harganya. Terus ini ada RXS. Ini tahun 81. Mungkin dari samping ki biar lebih jelas ya. Dari samping sini ya. Kamu kalau tambang-tambang tak sikat loh. Ketok enggak pede. Ini RXS tahun 81. Surat-suratnya komplit ini ya, STNK BPKB, cuma mati, lama matinya, 2000-an, tahun 2000-an lah. Kaki-kaki sudah memakai Cavero, depan belakang, ring 17. Motornya tinggal pakai lah ya, tidak afdol kalau tidak dihidupin. Kok gak mau hidup? Tembok lewes, hati-hati ya. Mesin oke, tinggal pakai, harganya
7.500.000. Bisa nego lah dikit-dikit. Terus yang ini Suzuki TRS, ini sama juga, suratnya lengkap STNK BPKB cuma mati. Ini harganya 4 juta, oversize 0. Mesinnya enak, bodinya aja jelek. Kalau hidupin ya tinggal pancal aja nih. Udah hidup. Bensinnya teh. Nah, wain nanti aja. Terus yang ini Tiger tahun 97. Ini surat-suratnya lengkap mati dari 2017. Ini Tigernya tahun 97. Sudah custom menjadi CB ya. Motornya enak lah pokoknya. Semua sudah custom menjadi CB. Ini harganya 8.500.000. Sudah naik motor ini. Terus yang ini kemarin kan banyak teman-teman yang tidak kebagian ya, Yamaha L2 Super. Ini ada lagi warna biru, 50% cat original. Sudah restorasi dikit-dikit, tapi mantap lah. Mesin-mesin juga mantap. Ini kebetulan pajak hidup. Ini saya jual sama kayak kemarin, harganya 6.500.000. Plat N Lumajang ini ya. Kita cek sound dulu. Mesin masih sangat enak ya. Kalau dengan yang kemarin, motor ini dengan yang kemarin, tingkat ke orsinilannya lebih banyak ini. Cuma ini spion yang nggak ada. Kalau untuk tingkat ke orsinilan dan bagusan mana, bagus ini dari motor yang kemarin saya pos. Harganya sama, 6.500.000. Terus, apa lagi ya? Itu aja, wes. Terus sama ini. Ini baru datang. Loh, kontakin dia. Ini ada kontak? Aduh, kontaknya dong. Ini Yamaha Scorpio tahun 2012. Surat-surat hidup, plat P Jember. Ini saya jual dengan harga 12.500.000. Motornya tinggal pakai, cat-cat bagus, mulus semua. Mesin segel pastinya ya. 12.500.000. Terus lanjut kita ke dalam. Wah, ono sing turu. Oh, iki sing dalam kita itu nemu ya. Ini ada Suzuki Satria RU. Ini tahun 2002. Ini surat-suratnya lengkap hidup, plat P Jember juga. Kemarin sudah saya post ini ya. Cuma saya kasih tahu lagi, ini harganya 7 juta surat hidup. Oke, untuk stok motor klasiknya itu, sekarang saya bahas motor yang di dalam, motor sportnya. Kemarin beberapa unit sudah sold out. Kali ini saya bahas lagi yang di dalam, yang masih ready. Yuk. Ini ada Yamaha Eric King tahun 96, surat lengkap hidup, plat N Lumajang, King Master ya. Sudah modifikasi dikit-dikit. Mungkin bisa di shoot lebih jelas. Ini harganya saya jual dengan harga 14.500.000. Terus yang ini RXS tahun 90, surat lengkap mati. Ini harganya 8.500.000. Terus yang ini RXS juga tahun 97. Ini saya jual dengan harga 8.500 juga. Dua ini lengkap mati. Terus ini Honda Versa tahun 2015, surat lengkap hidup, plat L, harganya 10.200.000. Spion original ada. Terus yang ini Kawasaki Ninja FI tahun 2013, plat N Probolinggo. Spion knalpot original dan selebor belakang ada. Ini harganya 28.500.000. Terus yang ini ada Suzuki GSX tahun 2017. Ini yang keyless ya. Ini yang keyless. Ini livery MotoGP warna biru. Ini saya jual dengan harga 13.500.000. Surat-suratnya lengkap hidup. Pajaknya aja telat 1 tahun. 17.700. 13.700. Sorry. Untuk motor yang ini juga. Ini Kawasaki tahun 2013. Ninja FI.
Ini harganya 28.500. Ini surat-suratnya hidup, spion, knalpot original dan selebor belakang ada. Ini plat E. Terus yang ini Honda CRF tahun 2018 warna merah putih. Kilometer masih 20 ribuan ya. Lupa sampai ada disebutin kilometernya tadi. Tapi kalau teman-teman scroll ke bawah nanti review di motor ini juga ada kok. Cuma ini review setiap bulannya aja stok di rumah saya. Ini CRF 2018 surat hidup plat N Lumajang. Ini harganya 27.500. Ini ada juga Vespa Super. Super tahun 73 Astuti, surat lengkap hidup plat DK, harganya 18 juta. Hampir lupa semua harganya. Oke, untuk review motor di bulan ini dan pencarian di bulan ini saya tutup di sini. Nanti atau besok ada video berikutnya, video pencarian dan pembahasan motor-motor yang baru. Kalian kalau minat atau teman-teman kalau minat dengan motor yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa WA ke nomor WA saya 081-233-561-636. Atau langsung saja datang ke sini, cari di Google Map, Bang Ari Motor juga nanti ketemu. Bukan showroom ya di sini, ini cuma rumah biasa yang saya menerima jasa jual beli motor. Kalau teman-teman ada yang mau jual motor, teman-teman juga bisa hubungi saya. Unit yang saya bahas tadi dan harganya mungkin cukup jelas atau kurang jelas, nanti teman-teman bisa WA ke saya. Itu pun kalau motornya masih ready ya. Nanti kalau sudah sold out nanti saya kasih informasi berikutnya ke teman-teman. Saya tutup sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dari awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.